Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman dengan hukuman mati. Menurutnya terdakwa kasus terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan dan harus dihukum berat. Diputuskan oleh hakim di Pengadilan Jakarta Selatan, DPR memberikan apresiasi dan mendukung keputusan itu bahwa setiap kegiatan yang masuk kategori kejahatan kemanusiaan harus dihukum seberat-beratnya. DPR mendukung keputusan pengadilan tersebut. Pak, gabungan TNI sama Polri betul bagus.